S, warga Jalan Sutan Ali Sahbana Kisaran, salah seorang supir Mobilio Brio dengan nomor polisi BK142LA ini diamuk warga karena mengendarai mobil dalam pengaruh minuman keras. Akibatnya, 3 unit sepeda motor dan 4 orang pengendara sepeda motor terluka parah ditabrak pelaku. Keempat korban langsung dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan. Pelaku HS ini mengemudi dengan kecepatan tinggi. Awalnya menabrak seorang pengendara sepeda motor di simpang 4 Bakso Solo. Bukannya menghentikan laju kendaraannya, pelaku semakin tancap gas menuju arah Stadion Mutiara. Karena kondisi pelaku tidak stabil, akhirnya mobil yang dikendarai pelaku kembali menabrak 2 unit sepeda motor. Ini mungkin pengendaranya ini dalam keadaan minuman keras. Jadi dari jalan Rolobis menabrak 2 FU, langsung di depan Muhammadiyah juga menabrak satu kendaraan, satu lagi di depan Balai Desa Mutiara. Jadi berapa korban? 4 korban. Isinya ada di sini, masih ditahan warga. Tadi mau lari, ditahan warga. Dikejar beberapa masyarakat. Warga yang kesal dengan supir mabuk tersebut langsung melakukan pengejaran. Akhirnya mobil bisa dihentikan persis di dekat rumah pelaku. Tak hanya lagi, warga yang sudah kesal akhirnya menghakimi pelaku dan merusak mobilnya. Beruntung, pihak kepolisian Polres Asahan cepat datang ke lokasi kejadian dan berhasil meredam amukan warga tersebut. Pelaku dan mobil miliknya langsung diamankan petugas guna menghindari amukan warga yang sudah tersulut emosi. Evakuasi pelaku yang sempat diamankan di pos Siskamling nyaris ricuh, karena warga yang sudah kesal ingin menghajarnya. Atas pengawalan ketat petugas, pelaku akhirnya bisa dievakuasi dan dibawa ke kantor Satlantas Polres Asahan guna keperluan pemeriksaan. Dari Asahan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.